Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk zikrullah, termasuk zikir. Dan zikir itu dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad tiga macam. Pertama, zikir bil lisan. Zikir dengan lisan, ada suara di sana. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, zikru bil janan. Zikir hanya dengan hati. Lisannya diam, hatinya yang berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hatinya berzikir. Yang ketiga, zikru bil lisani ma'al janan. Zikir dengan lisan dan hatinya juga ikut zikir khusyuk. Lisannya mengatakan la ilaha illallah, hatinya mengagungkan Allah. Lisannya bersalawat kepada Nabi Allah salli ala sayyidina Muhammad, hatinya betul-betul hadir bersama Nabi Muhammad. Dan ini yang paling afdal. Zikir bil lisan ma'al janan. Zikir dengan lisan diikuti dengan hati yang khusyuk, hadir di dalam zikir tersebut, memahami makna dari zikir tersebut. Ini yang paling afdal. Yang kedua, zikir dengan hati tanpa lisan, seperti yang ditanyakan saudara kita tadi. Yang ketiga, zikir dengan lisan walaupun hati tidak khusyuk. Ini juga mendapatkan keistimewaan. Pernah beliau ditanya Abdul Haddad, Habib, gimana saya ini lisan saya berzikir tapi hati saya ghafil, lupa. Kata beliau, ushkurillah, syukur kamu kepada Allah walaupun hanya lisan kamu berzikir, karena Allah telah menjadikan lisan kamu berzikir kepada Allah. Itu nikmat. Allah jadikan lisan kamu berzikir, itu nikmat, syukuri. Tapi jangan puas di situ saja. Usahakan untuk meningkat zikir anda dengan lisan dan zikir anda dengan janah.